Assalamualaikum Bu. Sedang apa ini Bu? Sedang apa ini? Nyebut ya. Oh iya, nganu semalam ada debat presiden dan wakil presiden Bu. Pilihan hati jenengan pilih Pak Jokowi atau Pak Prabowo, Bu yang gendut? Jokowi ini Mbak ini. Jokowi ini dua ini Bu ini. Jokowi alasannya apa Bu? Assalamualaikum Bu. Iya, tadi malam nonton debat presiden tidak Bu? Tidak Bu, soalnya hujan. Hujan ya. Berarti melewatkan debat presiden ya. Lah, pilihannya ini pilih siapa Bu? Saya tetap pilih Pak Jokowi Bu. Kalau Ibu ini tetap pilih siapa Bu? Tetap nomor satu Bu. Nomor satu. Kalau ini Bu? Ya tetap Pak Jokowi Bu. Alasannya kemana Bu? Alasannya ya bermasyarakat. Oh, bermasyarakat sama rakyat ya. Sederhana ya Bu, memikirkan rakyat kecil ya Bu. Iya. Kalau Bu yang sebelah sana Bu. Assalamualaikum Bu. Tadi malam nonton debat mboten Bu? Pilih siapa Bu? Mantep siapa Bu? Jokowi Bu. Pak Jokowi. Ibu yang satunya Bu? Jokowi juga. Oh iya. Alasannya apa ya Bu kira-kira ya Bu? Sama-sama orang Jawa Bu. Oh, sama-sama orang Jawa. Kalau ini alasannya apa Bu? Sama-sama orang Jawa. Merayat. Oh, merayat. Iya. Sama mbahnya ini juga, Mbah. Presiden pilih Pak Jokowi napa Pak Prabowo, Mbah? Pak Prabowo, Mbah. Alasannya apa, Mbah? Alasannya nggih. Pak Prabowo pripun, Mbah? Alasannya Pak Prabowo sae. Sae. Sae, nggih. Napa meleh, Mbah? Kakak. Pak Jokowi nggih sae. Nggih, lan jenengan pilih sinten? Pak Jokowi, mboten sias Pak Prabowo. Boten, nggih pun nggih Pak nggih. Nggih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sedang apa ini Bu? Halo. Sedang apa ini? Nyebut ya. Sekolah Bu. Oh iya Bu, semalam nonton TV tidak? Tidak, mati lampu. Mati lampu. Ya. Nganu semalam ada debat presiden dan wakil presiden Bu. Ya, tahu. Pilihan hati jenengan pilih Pak Jokowi atau Pak Prabowo, Bu yang gendut? Jokowi ini Mbak ini. Jokowi ini dua ini Bu ini. Jokowi alasannya apa Bu? Jokowi ganteng. Oh, Jokowi ganteng. Alasannya apa Bu? Karena Pak Jokowi memikirkan rakyat kecil dan sering memberi bantuan Bu. Oh iya, ini alasannya apa Mbak? Mbak atau Bu ini? Alasannya apa? Sama. Oh iya, terima kasih nggih. Ya, selamat siang. Halo semuanya, saudaraku. Tadi kan kita sudah melihat tentang survei yang dilakukan oleh reporter Kemangi dan menanyai ibu-ibu tentang pilihan mereka setelah pilpres tadi malam. Ternyata para ibu-ibu juga ikut. Para ibu-ibu pilihannya juga tetap Pak Jokowi. Ya, ya tadi ya. Iya. Piye pendapatmu piye? Benarkah akan hal itu? Yo, nek menurutku sangat wajar. Sangat wajar sih masyarakat masih memilih Pak Jokowi. Iya. Karena apa? Pak Jokowi adalah sosok pemimpin yang mereka rindukan selama ini. Yeah. Coba kamu lihat presiden mana
seperti tidak ada batasan antara presiden dan rakyatnya. Iya. Yeah. Pak Jokowi itu mau membaur dengan masyarakat, bersalaman, foto-foto. Yeah. Itu seperti tidak ada jarak, seperti yeah. layaknya seorang teman. Yeah. Dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ibu-ibu tadi juga seperti itu. Juga real. Pak juga Jokowi real. Gimana kok alasannya Pak Jokowi? Dia itu banyak merakyat, membantu. Sudah membangun. Banyak membantu masyarakat. Iya, banyak membantu masyarakat. Tentang biaya pendidikan kan juga ya. Yang tidak mampu kan dapat berapa gitu langsung ya. Iya. Langsung cair lewat bank. Selain itu juga ada sembako-sembako 10 kg beras apa berapa? 10 kg beras. Iya. Per bulan. Iya. Di samping jalan kita yang sudah bagus. Selain jalan yang sudah bagus, nilai plus Pak Jokowi juga sangat banyak. Ditambah lagi apa? Soal debat semalam nampaknya juga Pak Jokowi unggul ya dalam Pak Jokowi unggul. Pasalnya topik-topik yang dikemukakan semalam nampaknya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi semua. Dari energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mulai dari infrastruktur, kita sudah terbukalah mata kita soal jor-jorannya Pak Jokowi dalam menggenjot infrastruktur untuk membangun Indonesia ini. Yeah. Yang kedua untuk dalam hal energi, Pak Jokowi juga membangun listrik di semua daerah, termasuk di Papua juga listrik sudah masuk ke sana, entah itu dari tenaga air atau tenaga matahari. Terus itu sumber daya alam serta lingkungan hidup dan banyak hal lah yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kamu kok pelilak-pelilik toh itu? Keluarkan ya. Bos. Ya, mungkin setuju ya tentang ibu-ibu tadi yang memilih Pak Jokowi itu. Iya. Oke. Okay. Sangat setuju, sangat okay. setuju. Berarti ya wis ta. Ya wis. Untuk video kali ini cuman itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini supaya kami dapat bahagia. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.